Mantap banget ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh iya menceng gini. Oke, hari aduh kahandap deh. Sekian. Pikirkan, cantelkan. Geser saeutik. Plak. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bareng Baskoro di sini ya, dengan sepeda terbarunya dari Pacific nih. Ya. Dari sepeda terbarunya dari Pacific, yaitu Pacific Flux ya, Flux 3.0 ya, Flux bukan Plok. Kalau Plok itu udah beda tulisan lagi ya. Kalau ini Flux. Flux 3.0. Ini unyil banget ya sepedanya ya, mantap banget ini. Untuk sehari-hari ini mirip-mirip sepeda apa gitu ya untuk si Flux 3.0 ini. Dan sekarang kita lagi laku. Nah, ini nanti kita bakal review juga ini warna emasnya ya. Ini tulisannya warna emas karena di si Flux ini dia warnanya itu ada berapa nih? Dia warnanya itu ada 4 ya, 4 warna ya. Nah, ini ada metal black ya, metal black, royal gold, itu yang lagi laku. Sekarang kita lagi yang lagi laku itu warna royal gold, terus ada scarlet orange, dan yang tadi warna kuning itu warnanya itu sunflower yellow ya. Sunflower yellow. Ini baru buka toko sepeda ya, jam 10. Jam 10 udah ada yang beli aja, belum juga yang di WA Baskoro juga udah banyak banget yang nanyain Flux ya. Dan sekarang kita bakalan mereview untuk sepeda Flux 16 in warna kuningnya, warna kuning. Karena yang warna emas itu lagi dirakit. Ya, ini pembeli pertama nih Flux nih. Hideung na poek tak ya. Poek tak ya. Tuh pembeli pertama Flux nih di Tasikmalaya ya. Mantap banget. Di mana? Tilanud. Wah, Tilanud. Siap. Apa di bandara. Ayo guys. Guys ya. Ini warna emasnya ya. Ini warna emasnya. Ini mungkin kalau di kamera mungkin seperti dup, tapi aslinya ini tuh warna glitter ya. Jadi kayak warna emas, bukan warna emas sih, kayak warna warna krim ya, susu-susu gitu, tapi ini warnanya glitter. Nah, oke. Okay. Sekarang kita review untuk si Flux ya, Flux 3.0 warna kuning ini. Nah, biar lebih kelihatan jadi seperti ini di reviewnya ya. Kita mau dari belakang apa mau dari depan dulu nih? Tapi kalau si Flux ya, tampilannya kenapa banyak banget yang cari? Tuh lihat dari gear depannya. Gear depannya itu gede banget ya. Ini kayak si drat. Drat dia ukurannya 58 apa 56 tuh ya, Baskoro lupa, tapi ini mirip-mirip si drat. Lakak-lakuknya ya. Kita lihat dari pelek, dia peleknya itu pelek tinggi ya. Dia peleknya itu pelek tinggi, tapi pentilnya itu pentil biasa tuh. Nah, ini pentilnya pentil biasa ya, bukan pentil Prancis kalau Baskoro bilang itu yang kecil, tapi ini masih pakai pentil biasa. Jadi universal, mau dipompa di mana aja juga bisa, nggak usah pakai sambungan. Terus dari si A-Striker, dia menggunakan A-Striker. Dari si hub atau boss, dia menggunakan Pacific ya, Pacific. Bannya dia menggunakan ban Delitri ya, menggunakan ban Delitri, ukurannya itu 16x150. Jadi ini tuh 16 biasa ya, 16x150. Mau pakai 16175 juga bisa. Beda kalau sama si drat, kalau si drat dia kan emang gede ukurannya kan, dia kan 16 3/8. Udah pakai front block, garpunya besi, bahannya juga besi. Ini banyak besi. Nah, ini dari si lehernya, lehernya dia masih biasa. Beda kelasnya Norris. Kalau Norris kan dia kan, kalau Norris dia kan udah beda-beda ya, udah beda lagi dia pembukanya. Tapi kalau untuk si drat dia untuk si Flux dia seperti si eksotik pada umumnya, atau tipe
Pacific 2980RX. Kita lihat ke atas, dia kalau untuk setang dia lumayan lebar ya. Dia setangnya lebar. Untuk di shifter dia menggunakan black box ya. Shifter menggunakan black box. Nah, ini ada belnya. Ini ada apa namanya, lampu-lampu gitu, tapi ini enggak nyala, buat lampu dari depan doang. Ini aluminium ya. Ini aluminium dan ini karetnya. Ini karet buat hand grip ya, ini hand grip. Nah, ini hand gripnya. Ini simple banget tulisannya, cuma tulisan Flux 3.0 dan tulisan Pacific. Udah nggak ada embel-embel apa lagi ya. Ini kalau Baskoro bilang ini jiga awi, ini jiga bambu, kayak bambu nih. Ini kayak bambu, bukan seperti kayak tipe Norris atau tipe 2980RX yang tipenya itu gepeng. Tapi kalau ini benar-benar bundar ya, ini benar-benar bundar. Bisa dicangking, tah tinggal dikiekin terus diangkat. Tapi berat sih besi. Terus lagi kita dari si gear ya, dari gear depan dia menggunakan gear sama kayak yang dipakai Turansa ya. Kayak yang dipakai Turansa tipe 2906MX atau tipe Turansa 2606MX. Nah, ini ada warna-warninya, ada warna kuning, warna hijau, warna biru, warna kuning dan warna hijau. Warna merah ya. Dia menggunakan gearnya itu gear yang biasa, bukan pakai yang kayak sidrat holotech, ini masih gear biasa. Nah, ini lekukannya dari sini langsung ke sini ya. Jadi bukan dari sini loh. Bukan dari sini tapi dari bawah. Kayak tipe-tipe si analog ya. Kayak tipe analog. Dari percepatan dia menggunakan 8 percepatan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini itu dia 8 percepatan drat ya, 8 percepatan drat. Bukan pakai apa holotech. Sprocket, tapi dia menggunakan drat. Black box 8 percepatan ya, bukan Shimano, black box 8 percepatan. Dari pengereman dia belum menggunakan hidrolik, masih menggunakan kabel. Depan belakang udah cakram. Nah, ini dari si pedal, dia pedalnya, nah, simpel seperti ini pedalnya ya. Jadi bukan yang ditarik tapi yang ditekan. Nah, untuk si tiangnya, untuk tiang sadal, kalau Baskoro bilang, aduh kehandap woy. Kalau tiang sadal dia menggunakan ukurannya itu 31,8 ya. 31,8, Baskoro masukin lagi. Dia menggunakan ukuran 31,8. Bagi yang mau nanyain harga, boleh banget langsung di WA Baskoro di 083-871-44-4414 atau datang langsung di Pacific Bike Tasikmalaya, Jalan Tentara Pelajar nomor 1 Kota Tasikmalaya. Ukuran untuk masalah warna bisa dibuka langsung di IG-nya Pacific resmi, yaitu Pacific Bike Official. Di situ ada warnanya semua. Yang sekarang kita buka yaitu warna emas dan warna kuning untuk si analog. Untuk analog, untuk si sepeda Flux 3.0 ini. Oke, dan apa lagi ya? Yang jelas Baskoro review ngomong secara singkat. Ban ukuran 16, ukuran 20 juga ada. Group set menggunakan black box. Ya, group set menggunakan black box, belum hidrolik dan bahan masih besi. Nah, itu kelihatan banget yang warna emasnya itu udah kita buka ya stikernya. Nah, ini warnanya kayak gini. Nah, ini warna emasnya itu seperti ini. Mantap banget. Terima kasih buat subscriber Baskoro dimanapun berada yang nanyain Flux. Ini Flux sudah datang, cuma terbatas ya. Ukuran 20 juga ready, ukuran 16 apalagi ready banget. Dari Baskoro terima kasih. Selamat siang menjelang selamat pagi menjelang siang kali ya, lebih enaknya ya. Selamat pagi menjelang siang dari Baskoro Tasikmalaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.